Oke, sahabat ya. Nih mobil sampai kagak ber. Ya. Pak, si kabelnya tidak lagi. Lur, lahir sawit lur. Ini tanam sawit lur. Di lahan baru. Lahan stekingan kemarin. Ini bibitnya sahabat ya. Bibit murahan. Bibit murah sahabat. Dulur. Tapi bukan murahan. Ini bibit PTKS ya. Ini ditanam di lahan ini lur. Ya. Bibit murah, tapi bukan murahan, bibit PTKS. Sedang lah kalau untuk ditanam sahabat ya. Ini lahan nih. Cara penanaman sawit ya sahabat ya. Ini di lahan baru saya yang kemarin sahabat, yang saya rental alat kemarin tuh, yang di waktu bulan puasa kemarin tuh sahabat ya. Dan ini saya baru sempat mulai tanamnya. Oh ya sahabat ya, ini jarak tanam saya ini 8x9 sahabat ya. Jadi untuk kesananya itu 8 meter, sana 9 sahabat ya. Ya ikuti sahabat ya. Ya ini saya mau tanam, baru saya kumpulin di sini sahabat ya. Ini pelangsiran sawit, ini bibit PPKS sahabat ya. Ini umur 8 bulan sudah saya tanamnya. Dasar video saya yang kemarin tuh sahabat ya, yang dulu itu kan kalau untuk tanam sawit yang bagusnya nih sawit yang ukuran atau umuran 8 bulan ya sahabat ya, jadi cepat pulihnya, enggak kelamaan stres di lahan. Ini umur 8 bulan sahabat ya sahabat ini ya.